Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau sepihal lagi dari sekian lamanya penantian. Aku tidak post-post video. Nah, hari ini aku mau unboxing bunga-bunga artificial untuk dekorasi. Ini menurut aku sih recommended banget gitu. Nih, aku beli bunga mawar. Oh ya, nanti untuk link tokonya akan kucantumkan di description box atau aku taruh di atas, ujung atas. Di toko ini, yang pertama aku beli daun monstreago. Ini aku beli sebanyak setengah lusin atau 6 tangkai. Ini karena di toko-toko kita bisa lurusin, karena di itu dari kawat. Untuk detail daun monstreanya, kalian bisa lihat di layar. Ini seperti ini, cuman plastik. Kalau aku sih kurang suka, kurang recommended maksudnya. Terus aku beli bunga mawar warnanya peach tanpa tangkai. Ini menurut aku worth it banget. Ini tuh bunganya besar, layarnya tuh banyak, kelopak-kelopaknya seperti ini. Ini kalian bisa lihat, nih. Aku suka banget walaupun dia nggak ada tangkai, karena tangkainya aku biasa pakai lidi atau tusukan bunga-bunga yang lain yang aku copot-copotin. Nah, ini bagus banget. Seterusnya aku beli bunga rumput yang ada putih-putihnya, aku nggak tahu ini apa namanya. Untuk bunga rumput ini aku sangat suka, produknya bagus, quality banget gitu. Di sini aku beli 2. Seperti ini penampakannya. Seterusnya, aku juga beli bunga putih kecil-kecil yang ada bunga lilinya juga. Ini yang versi kecilnya. Kalau menurut aku sih bagus ya, sesuai dengan harga lah. Sini ada bunganya, bunga mawarnya. Ada daun kecil-kecilnya juga, terus ada bunga lili. Lanjut untuk produk lainnya. Ini beda toko. Aku di sini melakukan COD. Di sini aku beli bunga mawar, bunga kuntumnya dan kurang suka ya, packingannya cuman kresek doang gitu. Nah, kita keluarin dulu satu-satu. Aku cek barang dulu, cukup apa enggak. Nah, pertama aku beli bunga kecil-kecil lagi. Ini udah yang kedua kalinya aku beli yang kecil-kecil kayak ini, karena untuk mahar. Terus bunga mawar campur-campur, aku beli yang gold dan dengan warna merah. Bukan merah sih, marun kayaknya. Nah. Aku biasanya kalau beli barang online, aku hitung dulu sebelum aku pakai, cukup apa enggak. Itu untuk kita lebih teliti untuk dalam membeli. Nah, nanti kalau misalnya kurang, kita bisa tinggal komplain melalui chat di Shopee-nya. Nah, di sini detail bunga mawarnya bagus menurut aku. Terus bunga goldnya lace sih menurut aku nggak terlalu recommended gitu. Nah, inilah dari sekian-sekian bunga yang aku beli. Lanjut, ini ada daun rambat. Daun rambatnya aku udah sering beli juga. Ini aku beli tipe EV kalau nggak salah. Untuk kualitasnya sih bagus menurut aku ya, karena aku udah pernah beli sebelumnya. Worth it lah dengan harga segitu. Ini aku beli yang panjang 2 meter. Selanjutnya
Sebelumnya aku juga beli bunga wisteria. Sebelumnya aku udah juga beli, ini aku beli tambahan aja sebanyak 4 tangkai. Tapi yang versi yang baru ini menurut aku lebih bagus dari yang lama. Entah firasat aku aja nggak tahu, tapi ini emang bagus sih. Nah, itulah barang-barang dekor yang aku beli online. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong diminta subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.